Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hewan yang sangat menarik, yaitu macan tutul. Macan tutul adalah kucing besar yang tinggal di hutan-hutan. Mereka punya bulu yang keren dengan bintik-bintik hitam yang membuat mereka terlihat sangat keren. Macan tutul adalah pemburu yang hebat. Mereka bisa berlari cepat dan melompat tinggi untuk menangkap mangsa mereka. Faktanya, macan tutul adalah salah satu predator paling cepat di hutan. Mereka dapat berlari dengan kecepatan mencapai 50 banding 60 km per jam dalam jarak yang pendek. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengejar dan menangkap mangsa mereka dengan efisien. Kecepatan lari yang tinggi membuat mereka menjadi predator yang sangat efektif di alam liar. Namun, kehidupan mereka di hutan tidak selalu mudah. Mereka harus berjuang melawan bahaya seperti perburuan ilegal dan kehilangan tempat tinggal akibat penebangan hutan. Jadi, mari kita pelihara lingkungan kita dan hewan-hewan di dalamnya, termasuk macan tutul, agar mereka bisa terus hidup bahagia dan sehat di alam liar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk membantu saya agar lebih semangat lagi untuk membuat konten fakta seputar dunia satwa. Okay, guys, see you next tomorrow.